Assalamualaikum. Hai, apa kabar semua? Berjumpa kembali dalam channel. Hai guys. Okey, berjumpa kembali dalam video sebenarnya. Jadi di kesempatan ini saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera selalu. Okey. Jadi video kali ini saya nak tukar tank saya. Ramai yang bertanya saya, "Bos, abang, bila nak tukar tank?" So, hari ini saya akan tunjukkan cara nak tukar tank. Tapi yang cara nak masukkan apa nama fuel pump ke dalam tank tu tak, saya tak akan tunjuk sebab boleh rujuk pada video saya yang lepas. So, saya akan tunjukkan cara asal macam mana nak tukar tank ke dalam motor RXR ini. Okey? Alright. Jadi untuk kita tukar tank ni, okey, tank. So, ini tank asal original dia. Jadi tank ni kita perlu buka 1 skru, 2 skru, 3 skru dan 4 skru. Yang untuk fuel pump ni ada 1, 2, 3, 4. Ini sama saja macam saya punya video dulu masa saya tukar yang Trico dan juga yang RS yang Black Knight dulu. So yang beza sekarang motor ni hanyalah cover set saja, sistem cover set. So kita kena buka cover set sebelah sini dan sebelah sini sahaja. Okey. Tapi mula-mula sebelum kita buka dapat buka kedua-duanya, kita kena buka yang ni dulu, 1, 2 skru. Kemudian kita buka yang tepi ni, mana ada 1 skru, 2 dan juga ada kita punya klip. Ha, saya satu klip. Okey. Dan juga skru ni ada 1 kat dalam ni. Okey. Alright. Let's jadi sebelah sini pun sama seperti mana sebelah sana, kena buka 1, 2, 1 klip dan juga 1 kat sini. Sama saja, lepas dia buka you tarik saja. Okey. Okey. Sekarang saya dah tanggalkan kedua belah set cover set. Jadi bermain dengan RS, kita nak buka cover set tepi untuk RS ini very very simple. Ha, semudah ABC kalau berbanding dengan yang RS punya. Hanya ada beberapa skru saja, kalau dahulu terpaksa cabut ni ke atas, cabut ke tepi dan sebagainya. So sekarang ni simple saja. Ha, jadi kita dah dapat access kita punya tank. So kita akan buka 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ni sebenarnya saya dah tunjukkan cara nak buka dulu, tapi saya tunjuk sekali lagi macam mana nak buka kita punya sini. Dan kita punya fuel hose dan juga electrical. Tekan saja dan tarik. Tekan. Bunyi, tekan ni dan tarik. Okey, clear satu. Dan ni kita tekan. Kita tekan kat sini. Okey, boleh bunyi. Dan terus tarik. Hati-hati ya, tumpah minyak ni. Okey, selesai. Okey, jadi
mulalah kita buka dia punya ni lah. Punya ni. Okey, ni filter dia. So, yang ini sekejap, saya masih gunakan yang Moza punya. Moza ni extended untuk fuel pump lah. Kalau dia tak pakai yang ni, memang tak dapat lah kita nak extendkan kita punya ni tube. So, dia punya getah dia masukkan di sini satu. Tapi sebelum kat sini, kita kena pastikan masuk ke dalam tank dulu lah. Kalau sampai sekarang tak akan boleh masuk ke dalam tank, so kita akan masukkan kemudian. Yang ni kita masuk sini. Ikan tu kita patahkan susah. Okey. Ya, yeah, kita masukkan sini. Okey. So ini akan kita masukkan last kali semasa kita masuk dalam tank. Okey, yang ini kita sertakan dulu. Okey, sekarang saya dah siap pasang. Simple saja. Jadi kalau nak tengok macam mana nak pasang secara betul, boleh rujuk pada video saya yang dulu. So hari ini saya nak ringkaskanlah sajalah dan dah pasang. So kita akan pasang dalam motor. Okey, alright. Alhamdulillah saya dah berjaya pasang sampai tank yang expire 6 liter. Jadi saya pasang satu sini satu, dua sini, tiga sini dan empat di sini. Yang lain okey, yang bagusnya expire ni dia tidak mengganggu saya punya tools. Kalau yang Kindred punya dia expand ke belakang, dia akan kita tak ada tempat tools punya. So ini pasang balik seperti mana asal dan seperti mana yang ni jugalah. Jadi kalau nak tahu macam mana pemasangan yang fuel pump ni, boleh rujuk pada video saya yang dulu yang saya buat pada RS dulu. Sama saja. Saya pakai yang expander 6 liter, saya pakai yang Moza punya extended fuel tu. Itu je. Okey. Alright. Okey, alhamdulillah saya dah pasang sampingnya cover sex kiri dan kanan. Selesai sudah. So, saya pasang sebenarnya pun dah selesai sudah. Saya test tak ada kebocoran. So, saya akan kerja seminit lah untuk isi berapa boleh masuk. Jadi actually tangki ni sama saja dengan tangki saya masangkan dulu. Tak ada bezanya, cuma motor je berbeza. Jadi no problem, cara yang sama sebab chassis motor ni sama, cuma cover set luaran saja yang berlainan. So saya harap video saya ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey. Jadi kepada mereka yang baru ke channel saya, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Subscribe tu gratis tuan-tuan. Okey. Jadi sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.